Salam Kabuzen. Di postingan kali ini saya akan berbagi peregangan yang saya lakukan ketika saya bangun tidur untuk menyiapkan otot-otot perut sebelum melaksanakan aktivitas nanti di kantor. Dan peregangan ini saya lakukan hanya dengan rebahan di kasur sebelum beranjak dari kasur, cukup dilakukan 5-10 menit. Silakan saksikan gerakan-gerakannya. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat, kekar bugar di usia senja. Kabuzen. Pada postingan kali ini saya akan menunjukkan beberapa gerakan-gerakan sederhana yang bisa membuat otot-otot perut kita semakin kencang. Gerakan-gerakan ini adalah gerakan-gerakan yang terlihat sepele, tetapi jika dilakukan dengan benar dan dilakukan setidaknya 3 kali, 3 set, akan membuat tubuh kita berkeringat cukup banyak. Gerakan yang pertama adalah heel touch. Kita dalam posisi berbaring, kemudian kaki agak ditekuk, lalu jari-jari kita mencoba untuk menyentuh mata kaki. Gerakan kedua adalah toe touch. Sama dalam posisi berbaring, kemudian kepala diangkat untuk menyentuh jari-jari kaki. Dan yang ketiga adalah knee touch atau menyentuh lutut dengan siku. Bagaimana gerakannya? Saksikan terus videonya. Kita dalam keadaan berbaring, kemudian kedua kaki kita tekuk sedekat mungkin dengan pantat, lalu badan kita juga kita angkat sekitar 10-15 derajat, dan kedua tangan berada di samping badan, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan untuk menyentuh mata kaki kiri dan kanan secara bergantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selesai. Heel touch atau menyentuh mata kaki tadi gunanya adalah untuk mengencangkan otot-otot di bagian samping kiri dan kanan perut kita. Kuncinya adalah badan kita harus diangkat sebesar 15 derajat, kemudian kaki tetap berada menapak dengan posisi lurus, tidak boleh bergerak, yang bergerak hanya pinggang kita ke kanan dan ke kiri agar telapak tangan kita bisa menyentuh mata kaki. Untuk gerakan kedua itu adalah toe touch atau kita menyentuh jari-jari kaki dengan menggunakan tangan kita. Bentuknya adalah seperti ini. Pertama kita juga sama dalam posisi tidur, kemudian kaki kita diangkat, lalu setelah itu tangan kita angkat untuk menyentuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posisi awal lagi. Gerakan ini akan membuat otot-otot bagian depan kita berkontraksi cukup kuat agar mengencangkan otot-otot tersebut sehingga bisa memiliki perut yang rata, tidak lagi buncit. Silakan selamat mencoba. Gerakan yang ketiga adalah knee touch, yaitu kita akan menyentuh knee atau lutut kita menggunakan sikut kita. Bagaimana gerakannya? Silakan perhatikan. Tetap dalam posisi berbaring, kemudian kaki ditekuk, kaki diangkat 90 derajat, membentuk 90 derajat, lalu tangan diletakkan di kepala seperti ini, dan kaki dengan tangan berlawanan didekatkan sehingga sikut kita bisa menyentuh, sikut kanan menyentuh lutut kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posisi awal. Laksanakan gerakan-gerakan tadi dengan sebaik-baiknya dan tidak usah terburu-buru, tidak usah terlalu cepat. Yang penting otot-otot kita bisa berkontraksi sehingga bisa menjadi lebih kencang. Dan ini bisa dilakukan saat bangun pagi dengan kita masih berada di kasur atau kita menggunakan matras seperti yang saya lakukan sekarang. Kita perlu membutuhkan beban lain selain dari badan kita sendiri. Selamat mencoba. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat.
kekar bugar di usia senja, kabuzan.